Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga kepada semua subscriber. Apa khabar? Harap semua sihat. Okey, baik. Pada video kali ini ya, berkenaan dengan penerima bayaran RM500 dalam STR 2024. Okey. Seperti tajuk dan thumbnail tu ya, diutamakan. Okey, apa penjelasannya? Ikuti video ni. Jom, kita mulakan. Seperti yang kita dah sedia maklum ya, penerima bayaran RM500 bagi fasa pertama STR 2024 terdiri daripada golongan yang isi rumah yang berpendapatan RM2,500 dan ke bawah pendapatan bulanan lah RM2,500 dan ke bawah. Jadi bagi golongan ni ya, tak kira anda mempunyai anak berapa orang sekalipun, anda akan menerima sebanyak RM500 untuk fasa yang pertama ni, sekelepuk RM500 ya. Bukan semua orang layak, hanya yang berpendapatan RM2,500 dan ke bawah serta isi rumah sahaja. Maksudnya orang yang dah berkahwin lah. Bukan warga emas, bukan bujang, akan menerima sekelepuk RM500. Okey, dan untuk pengetahuan ya, penerima yang akan menerima RM500 kelepuk ni ya, mereka ini akan diutamakan pembayarannya. Dalam maksud yang lain dia, janganlah korang terkejut nanti apabila mendapati semasa waktu pembayaran ya, golongan-golongan ini yang akan dapat awal ya. Itu dah macam biasa, kita dah sedia maklum ya, dalam pembayaran bantuan kerajaan akan adalah bank-bank yang dapat paling awal ya, dan yang paling lambat. Dan yang paling awal ni secara rawak dia tak mengira kategori tak mengira kategori. Tapi untuk STR 2024, golongan yang menerima RM500 ni ya, mereka akan menerima awal, tak kira bank apa sekalipun. Perkara ni ada dinyatakan dalam satu artikel ya, yang mengatakan sebegitu. Yang so far kita tunggu je lah kan. Dan bagi pandangan aku sendiri, memang wajarlah ya, sebab golongan yang berpendapatan RM2,500 dan ke bawah ya, serta isi rumah pula tu ya, memang wajarlah diutamakan. Ini bukan bermaksud yang golongan lain tu tak diutamakan, tidak, bukan macam tu maksud dia. Maksudnya pembayaran akan dipercepatkan ya. Batch-batch yang awal-awal tu, golongan yang menerima RM500 ni akan dapat dulu, barulah disusuli dengan kategori-kategori lain pula ya. Itu dia. Okey, baik, itu sajalah entry untuk kali ini ya. Cuma aku nak quote sikit perkara yang terakhir ya, dalam isu ini ya. Masih ramai ke yang tak kemas kini? Okey, hangat soalan ni tentang kemas kini ni. Untuk pengetahuan ya, aku jelaskan sekali lagi, kalau anda tak ada apa-apa perubahan, tak perlu kemas kini ya. Sekiranya anda ada buat kemas kini pada tahun 2023, tak perlu kemas kini. Anda cuma perlu buat kemas kini sekiranya ada perubahan. Aku quote kat sini, ada perubahan. Sekiranya ada perubahan, buat kemas kini. Perubahan status, pendapatan, pertambahan anak dan sebagainya. Serta bagi yang dah lebih daripada 3 tahun tak pernah buat kemas kini, baru buat kemas kini ya? Maksudnya yang tak buat ni, sedangkan tahun 2023 ada buat, 2 tahun sudah ada buat, tak payah kemas kini pun tak apa, mudah je. Okay, tak perlu pening-pening kepala lagi. So guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat semua. Bye-bye.